Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Baik dong. Ketemu lagi di channel Delta Gus. Sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dan info-info terupdate yang ada di channel ini. Dan jangan lupa diklik tanda loncengnya ya, supaya kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi ketika ada video baru di channel Delta Gus. Oke, jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman, hari ini gue dapat kiriman dari Chen Kitchen. Waduh, ada apa aja sih kirimannya? Nah ini, yang pertama gue dapat kiriman donat jumbo ketang. Wah, bener-bener jumbo loh, gak kaleng-kaleng, beneran jumbo. Oke, lalu gue juga dapat kiriman, nah ini adalah kentang Mustafa pengantin. Waduh, ring kentang. Selanjutnya, nah ini adalah keripik singkong pedas karamel. Waduh, ala Chen Kitchen. Waduh, langsung aja yuk kita cobain satu-satu. Oke, yang pertama ini dia ya, kentang Mustafa pengantin. Wah, oke teman-teman, kentang Mustafa pengantin ini ya, isinya ada kentang jelas ya kan, kacang dan teri medan. Waduh, ini teri medan yang bikin spesial pasti ini ya. Ini bisa jadi cemilan ya, digadoin, bisa juga menjadi teman kalian makan. Wah, mantep banget nih guys, kita cobain yuk. Oke, ini tadi kentang Mustafa pengantin, sekarang keripik singkong pedas karamel. Wah, jadi ini kemasannya food grade. Wah, mantep banget ya. Wah, nah ini rasa pedas karamel teman-teman. Wah, dan banyak banget padat ya tuh, kalian bisa lihat sendiri ya, padat banget, banyak. Ini juga bisa menjadi cemilan, bisa juga teman kalian makan. Wah, jadi ini teman-teman, kalian pesan ini tuh baru jadi teman-teman, jadi ibaratnya itu masih fresh from the oven. Wah ya teman-teman, ini tuh begitu kita pesen langsung dibikin, jadi ini baru banget. Wah, mantap banget teman-teman. Aromanya juga, waduh, udah pasti menggugah selera. Wah, ditemani dengan nasi hangat, ya kan? Wah, sudah pasti bikin penambah nafsu makan. Oke teman-teman, langsung aja kita sikat ini, udah gak sabar ya. Jangan lupa baca doa dulu ya. Bismillah. Wah, sikat jangan, sikat. Pedasnya dapat, manisnya dapat, ya. Terinya banyak loh teman-teman. Teri medannya yang bikin dia berbeda dengan yang lain. Wah. Tambah crunchy-nya kentang. Cocok buat teman kalian makan. Wah. Jelas menambah nafsu makan ya. Kalian wajib nyobain.
Dan tentang Mustafa Pengantin ini, Cencen Kitchen menerima dalam partai kecil maupun partai besar. Jadi misalkan teman-teman ada acara, bisa pesan di Cencen Kitchen dalam jumlah yang besar. Misalkan untuk prasmanan atau untuk nasi box. Wah. Dan yang bikin ini berbeda dengan yang lain adalah ini tanpa bahan pengawet, teman-teman. Wah, mantap. Jadi, udah pasti aman untuk dikonsumsi. Kering kentang Mustafa Pengantin ini gak kaleng-kaleng. Nah, sekarang kita cobain keripik singkong pedas karamel. Waduh. Nah. Wah. Gokil banget ya, teman-teman. Parah banget ini. Pedasnya dapat, karamelnya juga kerasa pedas, dan rasa karamelnya itu jadi satu dengan crunchy-nya keripik singkong. Waduh, gokil banget. Pedasnya dapat. Seperti yang gue bilang tadi, ini bisa jadi cemilan, bisa juga menjadi teman makan. Nah, ini teman-teman, gue tambahin lagi ya, karena bener-bener rasanya itu bikin nafsu makan bertambah, menggugah selera, dan dijamin ketagihan. Karena ini luar biasa ya, rasanya paduan pedas dan manisnya karamel. Waduh, teman-teman, jadi ini ya, keripik singkong dan kentang Mustafa Pengantin ini terbuat dari rempah-rempah dan bumbu-bumbu pilihan. Jadi kalau kalian mau pesan, langsung aja kepoin IG-nya Cencen Kitchen ya. Dan bisa juga order via call atau WA ya, ke nomor yang ada di bawah ini. Kalian wajib nyobain ini keripik singkong dan kentang Mustafa Pengantin. Jadi kalian nggak perlu pakai sambal ya, karena pedasnya dari keripik singkong ini udah menjadi pengganti sambal. Waduh. Hmm.
Jadi buat kalian penggemar pedas, penggemar keripik singkong, dan penggemar kering kentang, ini cocok banget. Tunggu apa lagi? Langsung aja order ya. Oke teman-teman, selain tadi kering kentang dan keripik singkong, nah gue juga dapat kiriman donat kentang jumbo. Waduh, gokil ya. Jadi satu pack ini isinya 10, nah, ada 10 donat, sudah dilengkapi dengan ya bubuk gula putih dan bubuk coklat. Waduh, mantep banget teman-teman. Wah, gue udah gak sabar pengen sikat ini donat. Waduh. Wah, ya gede banget loh ini. Luar biasa. Langsung aja kita cobain ya. Pakai bubuk gula putih. Waduh. Wah. Pasti kalian juga udah penasaran dong kayak gimana sih rasanya. Langsung aja yuk. Kita sikat. Oke, teman-teman. Ini dia ya. Waduh. Jangan lupa baca doa ya. Bismillah. Sumpah lembut banget ini donatnya ya. Luar biasa. Jadi teman-teman, ini donatnya terbuat dari bahan-bahan pilihan ya, serta bumbu-bumbu pilihan. Dan pastinya yang membuat ini berbeda dengan donat yang lain adalah donat dari Chen Chen Kitchen ini bebas bahan pengawet. Waduh. Luar biasa. Tidak cukup satu guys. Waduh, sekarang kita pakein bubuk coklatnya, ya enggak? Gokil. Waduh. Luar biasa nih teman-teman. Ya. Lengkap banget kan, selain bubuk gula putih juga ada bubuk coklat. Kalian wajib nyoba kelembutan donat kentang jumbo by Chen Chen Kitchen. Sikat. Donat ini bisa bertahan sampai dengan 12 bulan atau setahun. Disimpan di dalam freezer. Cocok banget buat temen cemilan kalian. Ketika WFA ataupun ketika lagi nyantai. Langsung aja order donat kentang jumbo di Instagramnya Chen Chen Kitchen, oke? Oke teman-teman, itu tadi review keripik singkong, pedas karamel, kentang Mustafa pengantin, dan donat kentang jumbo. Selain ini, Chen Chen Kitchen juga menyediakan masakan siap saji, frozen food, dan masih banyak lagi. Cus, tunggu apa lagi? Langsung order. Kepoin Instagramnya Chen Chen Kitchen. Ya, bisa juga order via call atau WA. Ya. Oke, sekian dulu review dari gue. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika teman-teman berkenan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.